Si, ini udah sampai mana ya? Aku udah lama banget tuh nggak buka Sword Master Story. Ketika buka tampilannya berubah. Terus aku install. Terus di sini loginnya aku dulu pakai apa ya? Coba. Aku pakai email. Aku lupa cok dulu paketnya apa. Apakah pakai email original atau email gaming? Lupa banget aku cok. Udah lama banget ini anjir. Lama banget ini. Ini email apa yang termasuk yang bisa login? Dan ini koneksinya akhir bulan memang gini cok. VPN-nya habis akhir bulan. Anjir. Wait, aku skip dulu sampai masuk. Oke, ini udah masuk. Akhirnya aku kira sampai hilang akun. Wah, enggak terima aku cok, yakin cok. Kalau sampai aku kehilangan akunku yang berharga. Soalnya kan aku emailnya kan banyak dan ini kita masuk ya. Kita login dulu. Oke, karena ini udah tanggal 29. Wih. Anjir, ini dari kapan cok? Event kalian musim semi. Ini dari kapan cuy? Apakah ini eventnya baru berlangsung 2 hari? Berarti kalau eventnya baru berlangsung 2 hari, berarti aku masih belum ketinggalan. Sih ya, kita lihat dulu aja ya. Ini aku udah punya belum ya? Anjir, banyak yang baru. Kalau ini udah punya aku. Oke. Aduh, enggak tahu nih. Ini udah punya paket baru. Ini kayaknya new ini, cuy. Ini karakter new ini. Ini udah punya tah. Wih. Ini dari loh. Dari tahun 2023 tahun kemarin, cok. Yakin, cok. Ini sampai sekarang masih berlanjut toh. Aku kira udah selesai nih. Kenapa akunku berharga? Karena ketika game ini kolaborasi dengan anime seperti Konosuba bahkan Danmachi, aku punya hero-heronya cuy, yakin cuy. Walaupun berupa skin ya, walaupun berupa skin aku punya cuy. Bentar, ini mau sampai kapan nih? Oke, tiket. Oh iya, ini harus berarti. Ini hero langka atau gimana nih? Anjir. Ada berapa hero yang belum aku dapatkan ini cuy? Event ahli. Wow. Oke, kita lihat karakterku dulu ya. Nah ini nih. Ada Belle dan Hestia. Ada Ice. Terus ada siapa lagi nih yang hero yang collab dengan anime? Wait. Nah, tadi si Danmachi ya, Danmachi, ada Belle, terus ada siapa lagi tadi? Hestia, Ains, sama di sini dari yang Danmachi dulu ya. Ada si Ryu Leon sama si ini. Aduh, ini namanya siapa ya ini ya? Ini namanya siapa sih aslinya sih? Freya. Anjay. Namanya Freya. Nah, ini cuy. Terus kalau yang dari Konosuba ada si Darkness, Aqua sama Megumin. Dan aku juga punya si Kazuma. Oh, ini juga dari Danmachi ini. Ini dari Danmachi ini. Wealth dari Danmachi. Kalau si MC-nya Kazuma, udah punya juga aku Kazuma. Tinggal dipakai aja nih Kazuma. Gitu cuy, makanya kalau sampai aku nggak bisa login, wah kecewa banget cok, yakin cok. Aku punya dua skin anime, Konosuba sama Danmachi gitu. Dan ini ada 5 hero yang belum aku dapatkan cuy. Salah satunya ini Tethys, terus Hades, Hestia, Aphrodite, dan Haru. Ini Haru kayaknya baru muncul nih Haru ini. Skin. Ih, wanjir gandul-gandul lagi tuh semua cuy. Wanjir kurang ajar ki opo piye iki. Ini aku cara melihatnya gimana, gundal-gandul gitu cuy. Terus kalau ini gimana nih? Oh, ini normal. Ini. Oh, ini normal. Ih, langsung dapat skin cuy, anjir. Oh, normal. Ini yang gak normal cuy, anjir.
Bisa gitu cuy. Sama kayak mana ya? Ini pok ya. Enggak kan? Kayak orang ngedribel gitu loh anjir anjir. Kalau ini, ini juga sama kayak orang ngedribel men. Oke, karena kali ini kontennya hanya unboxing saja. Apakah klanku hilang? Aku sudah pernah kehilangan klanku cuy, yakin cuy. Udah lama banget gak login, klanku hilang, guildku. Apakah guildku hilang? Oh enggak, karena anggotanya cuma aku gitu loh. Dulu anggotanya ku banyak. Tapi memang sih ada yang tak jadikan kayak wakil lah, wakil ketua lah. Lah itu yang wakil ketua tuh yang ngambil punyaku. Kaget aku hilang, aku digig anjir. Klanku sendiri. Ini tak bangkitin sendiri ini sampai level 7 ini adik aku sendiri nih, cok. Oke, buat kalian yang ingin join, silakan join di klanku YouTuber, klik aja cari karena aku nyari klanku yang sebelumnya yang lawas enggak ada. Kayaknya sudah diganti nama itu nama klanku anjir. Pencurian klan itu cuy. Terus apa lagi ya? Aku mau ngegacha cukup enggak ini aku nih? Potensial. Ini baru atau gimana nih? Aku perlu lihat potensial. Tapi kok terkunci semua ini masih di sini. Ya nanti tak pelajari dulu lah karena ini kan baru updatean ya, aku masih mendalami dulu nih. Baru updatean, terus banyak hero-hero juga. Panggilan kita ngegacha sekali lagi sebelum tak closingan cuy. Ini kalau aku ngegacha langsung dapet luar biasa. Ini aku udah punya cuy. Ini aku udah punya sih. Aku mau ngegacha tapi aku udah punya. Kayaknya enggak deh. Si. Pesat ya. Ah kan udah punya aku cuy. Aku nunggu PT yang baru atau summon yang baru. Ini kan cuma tersisa 11 jam ini. 11 jam nanti kalau udah 11 jam ganti lagi, ganti yang summon. Oke, enggak apa-apalah kita tunggu aja lah. Sambil mengumpulkan ruby, kita main event-event. Biasanya kalau aku main tuh kita main guild dulu biasanya. Abis main guild, roulette, terus baru PvP, baru serbuan, sudah selesai. Baru ambil deh bagian misi. Itu urutannya kalau aku biasa main seperti itu urutannya. Kita urutannya dari sini dulu, kita login dulu. Sudah lama banget. Kan kalau ini cuma ngambil doang ini nih. Kalau dikatakan masih worth apa enggak ini game, worth it banget sih buat aku cok. Apalagi aku yang sudah player lama lah, yang punya skin 2 anime Konosuba sama Danmachi. Jadi aku anggap ini worth gitu loh. Buat kalian player baru, jangan patah semangat, tetap main aja. Tetap main, tetap join di klanku. Guild di sini sebutannya guild ya, bukan klan ya. Guild YouTuber yang besar cuma Y. YouTuber. Oke, ini kita percepat. Nah, 3 kali. Kita enggak usah klik otomatis. Kalau kita klik otomatis nanti auto ngulti sendiri. Itu mengurangi waktu saja sih ya. Kalau gini kan cepat, soalnya kan levelnya udah tinggi. Langsung babet-babet lah, langsung menang. Oke. Tapi kalau kayak gini kan nggak bisa melihat powernya para itu kan. Nih, kita lihat bell. Bellnya di belakang sih bell. Udih. Sangar, langsung nge-ulti yuk. Anjing emang, anjing. Kok no loadingnya lah, banyak banget titik-titiknya ini. Ini berhenti gak ini? Oh enggak. Yes, jadi guild sudah. Kita mau setting dulu, kita mau ganti tampilannya. Oh, ini harus beli toh. Aku baru tahu malah kalau bisa kayak gini. Pantai.
Gak usah lah, aku hanya mau ganti karakternya aja. Aku mau ganti karakter ini aja. Mana tuh ya yang lebih aduhai sedikit lah. Ini bos, ini bos. Tentukan perwakilan. Ini bos, nah kan. Ini bos. Mantap bos, senggol dong. Senggol dong bos, senggol dong bos. Terus kita ke low red. Pokoknya 5 kali cuy. Apalagi aku udah pernah nge-top up nih berapa kali ya. Aku nge-top up nya lah. Dulu sih, terus CCTV. Nah, CCTV. Kita 5 kali aja ya. Karena misinya tuh 5 kali cuy. Misinya cuma 5 kali. Setelah 5 kali sudah selesai. Kalau misi ini PvP ini memang lawannya human sih. Waduh, cepet cuy. Wih, lihat men. Langsung menang anjir. Bergerak dalam 5 detik. Jangan lupa ini dicentang nih. Bergerak dalam 5 detiknya dicentang. Biar otomatis gerak sendiri. Kita tinggal nambahin speed aja. Waduh, belum tak tambahin speed. Terus menang cuy. Nanti gerak sendiri. Nah, game-game kayak gini tuh enaknya tuh gitu cuy, bisa gerak sendiri. Jadi bisa disambi kalau ada kerjaan, lakukan aktivitas yang lain lah bisa disambi. Jadi nggak fokus hanya mantengin game nggak. Ini udah 5 kali belum ya? Oh ini round kelima, padahal udah 5 kali. Udah, kita out. Kita coba yang lain. Tadi si Rod sudah, Rolet, PvP sudah. Kita ke pemanggil. Tadi sempet tak gacha free gak sih tadi tuh? Oh belum, gratis iya. Ini wajib juga karena ini masuk ke dalam misi gitu loh. Oke, gratisnya udah hilang. Harusnya hilang sih. Merah-merahnya harusnya hilang. Nah, merahnya hilang kan. Langsung kita ke serbuan. Serbuan kita ambil hadiah. Kita langsung atur. Nah, kalau dulu ya, dulu tuh nggak ada sesimpel ini. Ini kan bisa simpel kan, maksimal kan sehari 4 kali ya. Lah dulu selama masih jadul aku main serbuan ini 4 kali loh. Klik klik klik. Sekarang kan nggak perlu klik 4 kali. Langsung nah auto 4 kali pilih. Lebih otomatis, lebih mempersingkat waktu. Oke, ini auto ulti. Pokoknya si Ryu memang luar biasa. Di sini aku membawa hero tidak ada si Bell sama Hestia, nggak ada. Yang ada si Ains, Ains sama si Ryu. Oh, Ryu Leon sih nggak ada. Tapi nggak tahu sih mau kalah pakai dengan anime kapan, masih belum tahu. Soalnya itu dulu-dulu sih, zaman-zaman masih rame-ramenya lah ini game lah, masih hype-hypenya. Sekarang sih nggak tahu hype atau enggak, tapi tak coba. Bahkan dulu ada rhythm fotonya cok. Patricia Anata menampilkan foto keseriannya. Oke sih. Semakin banyaknya skor, semakin kuat rajanya, semakin kuat. Ini skor paling tinggi itu 232 punyaku. Ini masih 34. Masih 34 tuh, mati semua cok, anjir.
Oh, anjir, peringkat B. Ini hadiah-hadiahnya ini. Yes, next. Dan yang terakhir yaitu kita ambil di misi. Loh lah. No loadingnya panjang banget. Ah, ini sih. Kita ambil di misi, udah deh. Kita ambil semua. Di sini pertempuran selesai. Kita jangan lupa klik terima supply. Misi harian. Yang kurang apa ya? Biasanya aku itu udah keambil semua. Selesaikan dengan peringkat S ke atas. Oke, ini udah selesai pertempuran 5. Pertempuran selesai 5. Oh, ini. Oh iya, sama ini jangan lupa ini. Pertempuran. Ini ada banyak banget sih ya. Ini juga cuy, aku lupa cuy. Bos dunia, jangan lupa ini ambil. Oh, udah toh. Oke, ini pasukanku, Belle dan Hestia, Ice, Ifrit, Mia, dan karakter utama Swordmaster Inimal. Harusnya sih Inimalika, tapi hurufnya cuma bisa 6. Ini sama kayak tadi, sama. Jadi kita skip aja dulu ya. Wah, cuma dapat poin F. Ranking F cuy, anjay. Kok hilang suara nih, anjir. Nah, tadi sudah. Terus kita coba mode yang lain. Karena kali ini seperti yang tadi aku bilang, akan nge-unboxing sama masih worth nggak sih ini game? Dan ternyata masih worth cuy. Ini ada dungeon, peti gold, dimainkan semua, tapi yang utama itu yang ini cuy. Jangan sampai lupa cuy. Karena ini tuh kita mendapatkan item. Aku akan pilih level yang paling 6 ya. Bisa menang nggak ini level paling 6 ini? Biasanya tuh sulit gitu loh. Tapi karena aku udah levelnya tinggi, harusnya bisa menang. Harusnya. Ih, bener kan? Level 6 cok. Kita ulangi aja. Ini maksimal 2 setiap. Berarti sehari 2 kali lah. Kayak orang minum obat gitu loh. Oke, karena udah 2 kali selesai, kita ganti lagi yang lain. Masih banyak sih mode-modenya. Kita coba yang lain aja lah. Nah, terus petigul juga. Coba ya. Paling tinggi itu penguasa ya. Waduh. Jangan dulu deh, kita coba yang pemula dulu deh. Tantangan. Pemula. Coba ahli ya. Bisa menang gak nih yang ahli ini? Bisa menang gak ini ahli? Kayaknya meragukan gitu loh ahli. Anjir. Ini yo, kita main sampai batas waktunya berakhir. Oke, kita skip lagi.